Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada para pelajar Kolej Anggrek. Sebelum itu, perhatian pada para pelajar Kolej Anggrek, kata kunci akan dipaparkan pada bila-bila masa sahaja. Oleh itu, diminta untuk para pelajar bersedia dengan kata kunci yang akan dipaparkan serta pautan akan diberikan pada penghujung program. Baiklah. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnia serta inayahnya, kita dapat bersama-sama diberikan kelapangan waktu untuk bersama-sama berkumpul bagi menjayakan ceramah yang bertajuk Don't Be a Victim, A Guide to Self-Protection yang akan dilaksanakan sebentar sahaja lagi. Semoga usaha kita pada pagi ini dilimpahkan dengan penuh keberkatan. Baiklah, melihat teruna terkelu lidah menjadi sejarah satu kenangan. Orang dinanti berkunjung sudah, selamat pagi kami ucapkan. Selamat pagi diucapkan kepada Tuan Sukri bin Sulaiman selaku penceramah kita pada pagi ini. Terima kasih atas kesudian Tuan untuk bersama-sama berkongsi ilmu dan juga pendapat Tuan kepada kami. Untuk makluman para pelajar sekalian, tujuan program ini dijalankan adalah untuk membantu para pelajar atau orang luar cara mempertahankan diri dari menjadi mangsa sebarang serangan jenayah. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, tirai majlis kita dibuka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum saya meneruskan sesi soal jawab dan forum tentang tajuk kita pada hari ini, mulik kiranya saya perkenalkan kita punya penceramah pada pagi ini dengan lebih mendalam lagi. Baiklah, izinkan saya membacanya, biar data dan penceramah kita pada hari ini, iaitu penceramah kita Tuan Sokri bin Sulaiman, merupakan timbalan Ketua Polis Bantuan 2 KP48 di Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM dan telah berkhidmat hampir 15 tahun bersama UiTM. Begitu lama ya. Beliau juga mengambil sijil tinggi agama Malaysia STAM di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah. Beliau juga mempunyai sijil tinggi pengajian Malaysia STPM di Sekolah Menengah Datuk Banting. Selepas itu, beliau melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di Universiti Utara Malaysia, UUM, dalam bidang ijazah Sarjana Muda Sains Perutusan Statistik. Untuk pengetahuan semua, kerjaya Tuan Sokri bin Sulaiman sebagai anggota polis bermula pada tahun 2006 hingga 2007 sebagai inspektor ataupun polis bahagian hal ehwal awam IPPK Selangor. 2007 hingga 2008, Permanent Sunderland's Distribution Planner. 2008 sehingga 2011, Ketua Unit Keselamatan KP41, Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM Cawangan Johor. 2012, Pegawai Operasi KP41, Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM Shah Alam. 2013 sehingga 2020, Ketua Pegawai Operasi KP44, Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM Shah Alam. 2 November 2020 sehingga kini, Tuan Sokri sebagai Timbalan Pegawai Keselamatan di Ibu Pejabat Polis Bantuan IPPB di UiTM Shah Alam. Baiklah, itu sedikit penerangan tentang berdata penceramah kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Sokri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Yeah, nampak begitu segar di pagi hari ini ya. Ya, terima kasih. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan kita punya drama pada hari ini dengan soalan pertama, iaitu bolehkah Tuan Sokri kongsikan pengalaman Tuan dari segi perkhidmatan sepanjang Tuan menjadi polis bantuan di UiTM Shah Alam?
Okey, terima kasih yang saya hormati saudari Siti Fatimah, barisan penasihat program dan juga pengarah program serta kru-krunya. Saya ucapkan tahniah pada waktu kita PKP, kita masih lagi berkesempatan. Ia tidak menjadi halangan ya untuk kita mengadakan satu program yang boleh bermanfaat. Daripada pihak saya, untuk saya sedikit berkongsi berkenaan dengan perkhidmatan polis bantuan dan juga sedikit perkongsian tentang tips pencegahan jenayah yang boleh kita laksanakan secara bersama. Okay, so saya ada sedikit pembetulan tentang biodata tadi ya. So untuk makluman, perkhidmatan saya di UiTM bermula 16 saya bulan 10 2008. So kalau diikutkan dia tak sampai 15 tahun sebenarnya. Dia lebih kurang dalam 12 tahun. Okey, 11-12 tahun. Okey. Yang kedua, untuk makluman, saya memang pernah bertugas dan pada ketika itu saya diberi peluang untuk praktikal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Shah Alam. Masa itu Ketua Polis Selangor Tan Sri Ismail Omar. Dan saya diberi peluang untuk membantu hal ehwal awam dan juga sebarang urusan yang melibatkan Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Awam. Okey. Okey, saya mula melapori di UiTM Segamat pada 16 saya bulan 10 2008. Pada ketika itu sebagai pegawai keselamatan ataupun ketua unit keselamatan UiTM Johor, yang mana saya diberi tanggungjawab so untuk menyelia anggota di UiTM Segamat dan juga Johor Bahru. Okey. So kemudian saya mohon pindah ke Shah Alam, alhamdulillah diluluskan dan saya rasa sangat bertuah pada ketika saya bertugas di unit keselamatan. Dan pada ketika itu transformasi bahagian keselamatan ataupun kita punya Jabatan Keselamatan kita kepada polis bantuan. So itu satu peluang yang besar dan juga tim pada ketika itu yang diketuai oleh Superintendent Polis Bantuan Badruddin Muhammad Dom yang memajukan kertas kerja untuk menubuh polis bantuan bersama dengan tim di Shah Alam. Dan diluluskan polis bantuan pada ketika itu ialah sebenarnya pada kita dah lama kalau ikutkan yang sekarang ni, kelulusan polis bantuan adalah pada 18 saya belum 4 2011. Maksudnya bulan 4 ni cukuplah 10 tahun. Dan kita merupakan universiti pertama yang diluluskan kuasa polis bantuan. Dan pada ketika itu tiada mana-mana UA lain yang ada polis bantuan. Dan ramai yang bertanya kan kenapa kita tukar daripada bahagian keselamatan kepada polis bantuan. Adakah bahagian keselamatan yang sebelum ini dilihat tidak berkesan? Sebenarnya tidak. Okey, sebenarnya tidak. Pada ketika itu bahagian keselamatan dan polis bantuan dia ada banyak, dia ada beberapa perkara yang berbeza. Yang pertama dari segi kuasa. Bila kita dilantik polis bantuan, kita ada kuasa yang jelas. Yang mana kita menjalankan kuasa-kuasa polis, ada buat Seksyen 47 hingga 50, memeriksa kenderaan, memeriksa orang dan memelihara harta jikan yang lebih jelas. Kita juga boleh mengesan dan menangkap pesalah dan juga kita boleh melakukan pencegahan jenayah yang lebih berkesan. Dan untuk makluman semua juga, dan pada ketika itu kita juga akan mendapat latihan yang lebih kukuh, iaitu kita akan dilatih lebih kurang dalam 2 bulan 1 minggu di pusat latihan polis, yang mana latihan tersebut sebenarnya menjadi satu package sebagai anggota keselamatan yang bertauliah. Untuk sama-sama kita menaikkan sistem pengoperasian keselamatan UiTM. Malah kalau saya tanyalah kepada semua kan, kebanyakannya kalau kita survey lah ini secara cepat lah kan, ada yang memakai tali pinggan kleda ketika memandu kenderaan untuk keselamatan. Tapi ada juga yang kebanyakan mereka memakai tali pinggang apabila mereka nampak polis. Bila nampak polis berobrol dan sebagainya, cepat-cepat pakai apa semua. So saya nak menegaskan di sini, kesan kepada kesedaran ini, bayangkanlah jika polis berada di mana-mana dalam UiTM, ia adalah satu langkah pencegahan yang paling berkesan. Itu je. Betul tu, Tuan
apabila nampak polis je baru kita kalut-kalut nak pakai tali pinggang keledar kan. Mungkin ini salah satu cara pencegahan di mana untuk keselamatan kita sentiasa mementingkan keselamatan ketika berada di jalan raya. Baiklah, kita pergi kepada soalan kedua, iaitu boleh tak Tuan kongsikan tentang pengawalan polis bantuan UiTM Shah Alam sepanjang tempoh PKP atau PKPB. Ya, kita tahu di UiTM pun kita mula PKP pun daripada March 2020. Jadi boleh Tuan kongsikan? Okey, terima kasih. Itu soalan yang baiklah. Sebenarnya PKP ini lagu bukan saja untuk tapi untuk semua, termasuk pelajar, ODL apa semua dan pihak-pihak yang lain. Okay. So saya nak jelaskan di sini sebenarnya apabila berlaku PKP, kurangnya staf ataupun pelajar berada dalam kampus, sebenarnya ia lebih merisikokan kami. Dan sebenarnya apabila ramai pelajar ataupun staf di dalam kampus, mereka ni juga umpama CCTV kepada kami. Sebarang aktiviti-aktiviti yang ada dalam kampus, so sebarang perkara yang mencurigakan, mereka terus report kepada kami kan, so kami dapat maklumat dan kami boleh action segera. Untuk jumlah anggota polis bantuan yang sedia ada di UiTM Shah Alam, malah di kampus lain sekalipun, untuk kita melihat tinjau di setiap tempat kita tidak mampu. So sebenarnya itu adalah cabaran yang terbesar kepada kami. Kalau tuan-tuan tengok, lihat pada gambar yang ada, gambar pemeriksaan kenderaan keluar yang kami adakan satu hari tiga kali pada waktu-waktu yang kita telah tetapkan, dan ianya dilaksanakan di seluruh kampus. Dan untuk pandemik, perkara nombor baru yang kami perlu perketatkan adalah mula-mula adalah pada laluan masuk. Pada laluan masuk, kalau tuan-tuan perhatikan, kita akan pastikan yang masuk tersebut adalah staf-staf yang dibenarkan, yang dibenarkan mengikut 30% ataupun jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan yang telah ditentukan oleh ketua jabatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pihak-pihak luar yang essential services ataupun pihak-pihak yang berkeperluan untuk berada dalam kawasan kampus. Dan kita akan di pihak luar, kita akan ambil suhu dan kita akan pastikan mereka mengisi borang deklarasi kesihatan, dan juga kita akan pastikan mereka memakai pelitup muka, mask. Sebab itu pada peringkat awal kami dah tapis. So mana-mana yang tak ada pakai mask, memang kami tidak benarkan masuk. Umpama seolah-olah macam mereka datang, mereka kita arah keluar secara baik. So jadi sekurang-kurangnya kami mengurangkan risiko jangkitan kepada semua warga kampus. Okay. So kemudian apabila yang saya katakan tadi, bila kurangnya staf di bahagian dalam ataupun student di dalam, so bila pihak-pihak luar ni sebenarnya dia berpeluang untuk mengambil barang-barang yang tertentu yang boleh dimasukkan ke dalam bonet, lori dan sebagainya kan. So itu sebab kawalan pemeriksaan ke dalam luar ini diadakan setiap hari, dan saya percaya ramai yang perasan, dan malah kenderaan-kenderaan staf juga yang kita akan cek secara random bagi memastikan tiada barang-barang harta UiTM yang dibawa keluar daripada kawasan kampus, dan memastikan pengoperasian kita berjalan dengan lancar. Itu komen saya secara ringkas. Ya, betul tu. Okay. Untuk pengetahuan para pelajar juga, di UiTM kita ada dua pintu masuk, tetapi sejak PKP bermula, hanya satu pintu saja dibenarkan untuk keluar dan masuk. Okeylah. Baiklah, untuk soalan ketiga, bagaimanakah atau di manakah jika pelajar ingin membuat aduan terhadap kes jenayah yang pelajar ternampak di dalam UiTM ini? Okey, ada dua kaedah lah. Satu, laporan yang dia boleh buat secara on the spot, secara segera. Sebab apabila taklimat pelajar diberikan, saya sendiri dan bersama dengan pegawai lain, kita akan pastikan dalam handphone pelajar ada disimpan panggilan kecemasan polis bantuan 5544-3999. Nah, memang saya akan sebut. Apabila taklimat saya akan minta pelajar keluarkan telefon bimbit, type nombor ini dan save atas nama polis bantuan dan kecemasan. So sebarang perkara-perkara yang dicurigai dan sebagainya, boleh terus
telefon untuk kita cross-check ataupun tindakan segera. Dan yang kedua adalah laporan rasmi, yang mana perkara-perkara yang berlaku tidak memerlukan tindakan segera, pelajar boleh datang ke Pejabat Polis Bantuan 24 jam. Saya nak sebut sekali lagi, 24 jam di kaunter di Ibu Pejabat Polis Bantuan berhampiran depan Mekslam, depan Mekslam, boleh buat laporan dan kita mengambil tindakan susulan segera pada ketika itu juga melihat kes yang dilaporkan. Itu je. Baiklah, betul Tuan Sukri. Untuk soalan yang keempat, iaitu apakah jenis-jenis jenayah perlu pelajar elakkan sepanjang berada di dalam kolej dan sekitar UiTM? Maklumlah pelajar ni kadang-kadang dia buat-buat tak ingat macam tu, sedangkan dia dah tahu salah tapi dia buat-buat tak ingat. Mungkin dengan cara ini kita boleh memperingatkan balik kepada para pelajar. Okey, saya sebelum saya menjawab soalan itulah saya nak bercerita dengan lebih luas lah kan. Okey, apa akan berlaku jika kampus kita di UiTM atau mungkin kampus-kampus di universiti yang lain bila pelajar masuk kena ragut, masuk kena gangguan seksual, masuk letak barang sekejap hilang, dicuri kan, kadang-kadang laptop dan sebagainya, malah bukan masa laptop, barang-barang yang dalam bilik kuliah pun dicuri dan sebagainya. Dan adakah kampus boleh beroperasi seperti biasa? Sebenarnya tidak. Sebab itulah tanggungjawab dan juga peranan polis bantuan yang telah kami laksanakan. Dan sebenarnya mereka melihat kami secara fizikali, secara fizikali mereka tidak melihat tindakan fisikan yang kami buat di luar pengawalan. Dan kita ada ramai staff-staff juga yang dalam proses penyamaran. Ada staff yang menyamar jadi cleaner, ada staff yang menyamar jadi kontraktor, dan saya sendiri juga pernah menyamar sebagai tukang sapu sampah pada ketika itu kan. So ini semua kita lakukan adalah satu strategi untuk kita memastikan di semua kelompok di dalam setiap dalam kampus, selain daripada CCTV, untuk kita pastikan pengorbanan anggota saya yang 24 jam tu untuk memastikan UiTM dalam keadaan selamat dan kesan. Cerita tentang jenayah, saya terus terang untuk mengatakan tentang kes yang paling banyak berlaku tiap-tiap tahun, saya rasa di mana-mana kampus saja adalah kes kecurian di bilik. Benda ini simple tapi signifikan. Dan kita pernah buat satu test di sebuah kolej. Saya tak nak beritahu lah kolej itu di mana. Setiap hari kita dengar ada kehilangan laptop, ada kehilangan handphone kan. Setiap hari, satu hari tidur tiga kes. So, jadi bila kita buat kes, pertama sekali kita cuba bekerjasama dengan pihak JPK, kita buat announcement. Satu hari announcement 10 kali. Perhatian kepada semua pelajar, telah berlaku kes kecurian di kolej ini pada sekian-sekian. So anda semua diminta untuk berhati-hati, pastikan barang berharga di tempat yang betul dan dikunci. So apabila announcement ini berlaku selama seminggu, bayangkan tuan-tuan, selama seminggu kosong kes. Bila sebelum ini berlaku 1, 2, 3 kes. So jadi ini jelas menyatakan bahawa kesedaran pelajar sebenarnya di tahap yang rendah, malah kecuaian sekalipun. Dan kita pernah mengadakan operasi naik ke bilik pada waktu-waktu yang kita dapati para pelajar kita dalam keadaan yang kurang peka. Contohnya apabila mereka belajar sampai lewat malam, jam 10-11 mereka masih tidur, bilik tak kunci, kita ketuk anggota masuk dan bagi dalam, buka bilik tak kunci, pelajar tengah tidur, kemudian laptop bersepah kan. So jadi seolah-olah ia memberikan peluang kepada mereka-mereka yang berniat jahat ini memudahkan kerja mereka sebenarnya. Dan lebih mengejutkan saya apabila pelajar itu, bila kita bagi salam, dia buka mata, dia boleh bantu, dia sambung tidur. Boleh sambung tidur. Adakah dia merasakan lawatan yang boleh bantuan adakan itu sebagai lawatan mubah setiap hari? Itu yang saya rasa pelik dan terkejut. Jadi kita ambil, kita compilekan, kita maklumkan kepada pihak kolej kan. So kita pastikan sebenarnya punca utama adalah kecuaian. Kalau mereka semua ni sedar, walaupun pergi ke toilet, dan tuan-tuan kena kunci pintu juga.
Malah bukan saja kunci pintu, barang-barang jangan diletakkan di atas meja. Malah kalau boleh di lock, itu adalah lebih baik. So sebenarnya kita jaga barang kita. Dan satu lagi, seboleh-bolehnya, pernah satu kes bila hubungan kami dengan pihak polis itu sangat baik, bila berlaku saja kes, pelajar terus hubungi kami terus. So kita akan datang on the spot. Kita akan datang on the spot, dan apabila kita akan buat spot check di beberapa kawasan berhampiran dan beberapa suspek yang dikenal pasti. Dan alhamdulillah ada satu kes tu, laptop dijumpai balik, disimpan di atas toilet. Betul-betul memang MO dia, dia ambil dulu, dia takkan bawa keluar. Dia ambil dulu, dia takkan bawa keluar. Dia akan letak di tempat yang berhampiran, contohnya toilet di bahagian atas. Dan MO yang kita kenal pasti adalah ada yang rakan-rakan pelajar juga, mereka ketuk dari bilik ke bilik. So, mereka ketuk nak memastikan ada penghuni ataupun tidak. Kalau ada pelajar dalam bilik tersebut, so dia akan tukar soalan tersebut. Ada tak nombor kereta sewa, ada jual barang dan sebagainya, ada jual Maggi ke, kan? So, menyebabkan kita tak perasan. So, apabila penghuni tiada ataupun penghuni sedang tidur dan tidak sedar, dan pada ketika itu pulang untuk mereka untuk mencuri dan sebagainya. Itu yang saya boleh kongsikan. Betul tu tuan, di mana kita sebenarnya kena menjaga barang kita. Jika kita hendak pergi ke mana-mana, perlu diingatkan sentiasa mengunci pintu walaupun hendak pergi ke tandas. Baiklah, sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, kita ada sedikit selingan di mana Encik Saiful, iaitu bekas ketua SRK Kolej Anggrek, beliau berkirim salam kepada Tuan Sokri, mengatakan sahabat beliau Tuan Sokri ini. Dia komen di ruangan YouTube. Okey, terima kasih Tuan Encik Saiful kerana sentiasa. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Encik Saiful kerana sentiasa menyokong program-program yang dijalankan oleh Kolej Anggrek walaupun di pagi hari ini, ya. Terima kasih. Baiklah, kita beralih kepada soalan seterusnya, iaitu adakah polis bantuan ini beroperasi 24 jam ataupun hanya pada waktu bekerja sahaja? Okey, sebelum tu, terima kasih Cik Saiful. Saya nak tegaskan kat sini bahawa beliau adalah antara SRK yang terbaik saya pernah berurusan. Kami sendiri mengakuinya beliau adalah SRK lelaki terbaik di Kolej Anggrek, walaupun beliau hanya seorang saja SRK lelaki, kan? Tidak dinafikan. Okey, untuk pengoperasian polis bantuan, kita laksanakan 24 jam. 24 jam. So anggota bertugas sebanyak 3 shift, iaitu pagi, petang dan malam. Dan pengoperasian kita ada yang statik, ada yang secara rondaan, ada yang motosikal, dan ada yang rondaan menggunakan MPV, dan ada juga yang risikan yang saya sebut tadi, proses-proses penyamaran dan sebagainya. Ada satu soalan yang ditanyakan kepada kita, melihat seolah-olah macam PB tidak kawal ketat di laluan pintu masuk. Okey, saya nak maklumkan kepada semua, di UiTM Shah Alam, pada satu ketika kita pernah ada staff seramai 9,000 orang dan pelajar pun hampir mencecah dalam 40,000 orang. Kalau contohnya di pintu 2, jika kita buat pemeriksaan SOP yang ketat, saya percaya satu Shah Alam makan jam. So kalau nak datang kerja, kena kerja 2 jam atau setengah jam awal baru boleh sampai. So jadi Ketua Polis Bantuan mengarahkan kepada kami untuk membuat pemeriksaan secara bijaksana. Dan kita sebenarnya ada beberapa tapisan yang semua orang patut tahu. Yang pertama adalah tapisan di laluan masuk. Di pintu masuk, kita buat secara berkala, kan, kita tak buat secara berterusan. Yang kedua adalah tapisan daripada MPV, kereta peronda polis bantuan yang berpusing 24 jam. Apabila lihat kenderaan yang mencurigakan, dia akan tahan dan dia akan buat pemeriksaan. Dan yang ketiga, kita ada rondaan bermotosikal yang akan melakukan perkara yang sama juga. Dan yang keempat adalah anggota yang bertugas di di tempat-tempat pos-pos kolej dan sebagainya. Dan yang kelima adalah anggota yang menyamar.
sebenarnya lima tapisan ini alhamdulillah yang menyebabkan UiTM kita berada di tahap keselamatan yang terbaik. Itu komen ringkas saya. Ya, yeah, betul tu tuan. Di mana saya sekarang berada di College Anglik dan saya lihat setiap masa ada je kereta polis ataupun polis bantuan yang menaiki motor ronda di kawasan-kawasan sekitar UiTM. Baiklah, untuk soalan seterusnya, pada waktu bila atau di mana pelajar boleh mendapatkan perkhidmatan polis bantuan jika mereka berada dalam kecemasan? Okey, pertama bila yang kecemasan ini adalah nombor telefon lah, nombor telefon yang saya maklum tadi, mereka boleh call kami pada bila-bila masa sama ada di dalam ataupun di luar. Kalau di luar mungkin boleh call 999. Saya bagi satu contoh, satu kes dan saya tak pasti mungkin tindakan yang dilaksanakan oleh pelajar wanita ini mungkin dia panik. Ada satu kes, ada pelajar ni adalah pelajar NR. Dia menyewa rumah di depan Condo Crystal, rumah dua tingkat, rumah dua tingkat. Pada satu malam dalam rumah tu ada lebih kurang dalam, saya tak silap saya, 4-5 orang pelajar. Rumah mereka dipecah masuk dan MO yang daripada yang pecah masuk tersebut, dia pecahkan batu di sebuah grill dan dia masuk ke dalam, dan pada ketika itu pelajar kita ada di dalam diikatnya pelajar kita semua. So ada seorang pelajar yang berada di atas bilik yang dia sempat kunci bilik dan dia sempat menyembunyikan diri. So tindakan pertama yang dilakukan oleh pelajar tersebut adalah menghubungi kawan lelaki dia. Kalau yang dia rapat lah. Dan kawan lelakinya pula berada di Kolej Perindu pada ketika tu. Nak dijadikan cerita, kawan lelaki dia ni tak ada kenderaan. Kan? Dia boleh lari dari Kolej Perindu tu semata-mata nak ke pos pintu satu, kan jauh kan, dia boleh lari dan mohon bantuan anggota kita yang bertugas. So anggota kita pun menghubungi pihak polis luar dan kita terus bergerak ke tempat kejadian dan malangnya dah terlambat. So penjenayah tu telah melepaskan diri. So saya nak sebut di sini, sekiranya pada peringkat awal dia dah call 399 nombor telefon kami pada ketika itu, insyaAllah saya rasa kurang daripada 5 minit kita dah sampai dan kita dah boleh kepung dah kawasan satu bersama dengan pihak polis, kan. So jadi perkara ini saya berkali-kali ingatkan kepada pelajar, sebab tu nombor telefon kami ini sentiasa boleh disimpan. Kemudian sekiranya tuan-tuan berada dalam kawasan kampus, sebenarnya sebelum kecemasan nampak perkara yang mencurigakan, boleh terus hubungi kami juga, kan. Sekiranya kalau nak menjerit takut tak ni pula kan apa semua kan, tetapi kami akan berada di pos-pos yang berhampiran. So saya rasa kalau pelajar menjerit pun insyaAllah lah, sebab kami boleh dengar lah kan. Tapi pastikan jeritan itu adalah jeritan yang kuat. Tapi yang saya tegaskan nombor telefon tu lah, apa-apa terus call dan sebagainya. Tapi insyaAllah setakat ni dalam kawasan kampus tak ada lagi kes ragut. Dan di luar kampus ada kes, tapi kita bekerjasama dengan pihak polis di Seksyen 6 dan juga kamper-kamper lain bekerjasama dengan pihak polis di luar melakukan rondaan di kawasan tumpuan pelajar. Okey, itu je. Betul tu Tuan Sukri. Jadi apa-apa sebarang kecemasan terus telefon nombor yang telah diberikan oleh Tuan Sukri tadi supaya kita boleh menangkap ataupun mendapatkan penjenayah itu dengan segera. Baiklah, untuk soalan ke-7 iaitu adakah perkhidmatan unit polis bantuan UiTM terhad pada waktu pejabat sahaja? Okey, perkhidmatan yang terhad pada waktu pejabat dia ada kategori dia. Contohnya yang pertama tentang pekat kenderaan, kan, aktiviti rasmi. Yang kedua adalah permohonan perkhidmatan aktiviti-aktiviti pelajar, dan yang ketiga perkara-perkara yang melibatkan program pelajar. Yang lain kebanyakannya 24 jam. Malah ada juga yang pelekat kenderaan walaupun di luar pada waktu. Kita cuba usahakan juga dalam kes-kes yang kecemasan yang pelajar tu datang daripada jauh dan sebagainya. Tapi aktiviti rasmi
biasanya kita akan lakukan pada waktu pisawa yang tidak memerlukan tindakan yang segera, dan termasuk tentang urusan pembayaran saman dan sebagainya. Okey, itu je. Baik, faham. Sebelum itu, kita pergi ke soalan seterusnya. Suka saya ingatkan kepada para pelajar bahawa secret code akan dipaparkan pada bila-bila masa, dan kepada pelajar yang ingin bertanyakan soalan tentang program kita pada hari ini, bolehlah tanyakan soalan di ruangan komen. Baiklah, untuk seterusnya, soalannya, apakah urusan-urusan yang perlu pelajar berjumpa dengan unit polis bantuan UiTM Shah Alam? Okey, saya dah sebutkan tadi ya, urusan rasmi ya, pelekat kenderaan, urusan semakan saman, permohonan perkhidmatan aktiviti dan urusan-urusan melibatkan tugasan pelajar apabila nak memohon maklumat secara rasmi untuk dijadikan bahan assignment kan, dan urusan-urusan rasmi yang lain. Tapi urusan kecemasan yang saya maklum pada tadi memang 24 jam. Itu tak ada masalah. Dan saya nak maklumkan juga kepada semualah. Ada perkara-perkara yang saya suka ingatkan, sebenarnya kaunter polis bantuan seperti mana di balai polis di luar, dan saya lebih cenderung kalau kita lakukan tindakan pencegahan. Sekiranya ada perkara-perkara yang boleh menimbulkan pergaduhan yang lebih teruk daripada itu, boleh terus juga maklumkan kepada kami untuk kami bantu. Tapi sebelum itu, rujuklah kepada pihak kolej kan. Sebab ramai kadang-kadang pelajar ni dia tak selesa dengan rakan sebilik dan sebagainya kan. Sebenarnya kita ada banyak medium lain kan. Boleh rujukkan kepada pihak. Jangan ambil tindakan sendiri. Dan saya suka nak ingatkan, kalau tuan-tuan rasa macam marah pada rakan sebilik, disimpan daripada hujung semester sampailah hujung semester. Sebenarnya ia menjejaskan banyak perkara dan boleh menimbulkan pelbagai perkara-perkara yang tidak diingini. Marah, dendam dan sebagainya. Bagi perkara yang kita rasa kita takkan buat begitulah, tapi bila disimpan setiap hari, so kita takkan jangka apa tindakan yang boleh kita buat. Itu yang ada satu part tu, kesihatan mental tu. So boleh juga dirujukkan kepada kami polis bantuan, yang mana yang kami boleh bantu untuk kita rujuk dengan pihak kolej untuk sama-sama kita selesaikan. InsyaAllah tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan sekiranya kita bekerjasama untuk kebaikan semua. Betul tu tuan. Mungkin tuan boleh kongsikan juga apa kes-kes ataupun kes yang paling berat berlaku sepanjang PKP di UiTM Shah Alam. Okey, untuk ya di UiTM Shah Alam, sebenarnya takat ni alhamdulillah tak ada kes-kes yang terjadi. Sebab salah satunya adalah semua pihak yang nak masuk ke dalam UiTM kita dah sekat, yang hanya betul-betul berkepentingan yang kurangkan risiko sahaja. Cuma kita pernah apabila diviralkan ada anggota polis bantuan yang kena positif COVID. So cabaran kami adalah di situ. So apabila anggota salah seorang disahkan positif, so kontak B yang bekerja bersama dengan anggota terpaksa dikuarantinkan sehingga kami kurang manpower. Tapi alhamdulillah dengan strategi yang telah kita laksanakan, yang diketuai oleh Ketua Polis Bantuan sendiri, kita masih lagi berjaya mengatur untuk memastikan keadaan UiTM selamat dan beroperasi seperti biasa. Dan saya amat-amat menghargai kepada anggota saya, walaupun mereka dalam kawasan merah, so mereka hadir dan mereka sentiasa berusaha dengan pihak luar, dan sebagai frontliner ini mereka tidak lari daripada menjadi risiko untuk dijangkiti, dan apabila mereka pulang bersama dengan keluarga. So jadi kadang-kadang saya ucapkan terima kasih kepada pihak luar yang memberi penghargaan kepada kami kan,
dan beban tugas yang telah kami laksanakan ini mendapat juga perhatian daripada pihak pengurusan, terutama yang berbahagia Datuk VC kita kan, memberikan banyak kemudahan kepada kami. Dan insyaAllah saya nak maklumkan kepada semua, kami di Barisan Hadapan Polis Bantuan akan terus sentiasa bersiap sedia untuk terus memastikan UiTM bukan sahaja bas daripada COVID-19, malah pengoperasian keselamatan tetap berjalan walau apa pun yang berlaku. Betul tu tuan. Suka juga saya kongsikan dengan para pelajar di mana saya berada di sini. Proses keluar masuk UiTM sangatlah ketat. Jadi sangat kredit diberikan kepada Polis Bantuan kerana mereka berjaya menjaga dan membantu ras COVID-19 daripada menular di dalam UiTM. Okey, baiklah. Soalan seterusnya. Daripada paparan video yang akan ditayangkan ini, apakah nasihat dan peringatan dari pihak tuan sendiri kepada para pelajar dan Kolej Anggrek? Okey, kita tengok dulu video ni. Boleh pilih, kan? So ini adalah yang berlaku di teras ya. Ada kejap video yang melibatkan bangsa. Sebentar ya, tuan, kita akan buat paparan video yang seorang bangsa. Ya. Sebentar, pihak teknikal akan cuba memaparkan video yang dinyatakan tersebut. Tak apa, sementara itu saya wanita terlepas di belakang lelaki yang menyambut dalam kembali di stesen transit aliran masa MRT Taman Mutiara Ceras Khamis lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Rusdi Muhammad Isa berkata, kejadian itu berlaku jam 6.45 pagi ketika mangsa berusia 48 tahun berada di dalam lift berkenaan bersama suspek. Akibat kejadian itu, mangsa bengkak di dahi akibat dibelasah suspek. Suspek melarikan dokumen mangsa yang mengandungi kad pengenalan, kad ATM dan wang tunai berjumlah RM400. Rusdi berkata pihaknya sudah merakam percakapan 3 saksi bagi membantu siasatan kes berkenaan. Okey, ini kejadian yang berlaku pada 14 Februari 2019 kalau tuan-tuan semua lihat ia sebelum pandemik. So manusia sekarang ni dalam keadaan yang terdesak, desperate ya. Dan sekarang ni saya rasa lebih lagi keadaan tu dan kejadian ini dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja kan, dan kita sebagai rakyat Malaysia ataupun warga UiTM kena sentiasa berhati-hati. Kalau lihat balik pada video tu, petang sekali yang saya nak sebut adalah dia kita akan ambil daripada segi teori sebelum, semasa dan selepas. Ia adalah 6.45 pagi, pada ketika itu masih gelap lagi dan masih sunyi lagi. Dan bila kita berjalan secara berseorangan menuju ke lift, dan saya percaya kawasan itu memang sunyi. Okay? So kemudian memang kita melihat ada suspek yang berada di belakang. Saya ingin memaklumkan bahawa sebenarnya kita ada pilihan untuk tidak masuk kepada lift tersebut, membiarkan suspek masuk. Okey, yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita tak perasan tentang suspek dan kita dah masuk ke dalam, tetapi kita nampak suspek meluru nak masuk ke dalam, dan kita juga pada ketika itu kita ada pilihan juga untuk kita keluar daripada lift. Biar suspek naik terus tanpa kita menunggu dan menanggung risiko. Dan yang ketiga pula, apabila suspek tu dah mungkin apa di dalam, dan ini kategori semasa gunakan kaedah semampu mungkin yang boleh untuk kita cuba melawan suspek dengan kemampuan kita tanpa menjejaskan
kita punya keselamatan. So yang kata bila suspek telah pun keluar selepas, so tuan-tuan boleh menjerit, menjerit sekuat-kuatnya yang mungkin, yang mana ia boleh sebenarnya menyelamatkan kita. Tapi sebenarnya antara keseluruhan yang sebelum itu, pencegahan itu adalah lebih baik. Sebab tu apabila kita berada di mana-mana saja, kita perlu peka kepada sekeliling. Dan apabila kita pergi kepada sesuatu perkara yang kita namakan sebagai jenayah ini, dia hanya akan berlaku ada dua perkara saja, iaitu niat, dia ada niat, dia ada kehendak, lepas tu dia ada perbuatan. Kalau dua-dua tak berlaku, tak boleh contoh, orang tu ada niat kan, tapi dia tak sempat buat, jenayah tidak akan terjadi. Yang kedua, dia tak ada niat, kan, so dia ada perbuatan pun tak boleh juga, kan, so benda tu berkait rapat. Okay, untuk yang perbuatan ni, kita akan ambil kira sebagai peluang, kita tutup peluang kepada tu, dan sebenarnya untuk kita mengontrol niat memang tidak boleh, tapi kita boleh kontrol dari segi kawalan ruang, peluang, dan juga mengelakkan daripada perbuatan itu terjadi, elakkan kawasan gelap, kemudian lalu di kawasan-kawasan yang sebenarnya yang orang ramai kan. Dan kategori mangsa ni dia ada tiga kategori, pertama adalah mangsa kita panggil sebagai mangsa keadaan. Mangsa keadaan ni adalah mangsa yang kita dah ambil langkah berjaga-jaga, dah lalu kawasan yang sepatutnya, tetapi jenayah nak berlaku juga. So itu tak boleh dielakkan. Yang kedua adalah mangsa yang dipilih oleh penjenayah, yang memang dah di-aim, dah ikut cita rasa. Dan yang ketiga adalah mangsa yang redor. Mangsa redor ni adalah mangsa yang dia dah tahu kawasan tu gelap, tapi dia lalu juga. Pada ketika itu sebenarnya dia menanggung sebarang risiko. So nasihat saya kepada semua, kepada saya juga, kepada keluarga saya juga kan. So sekiranya kita ada pilihan, kalau kita nak elak, elak. Contohnya macam lift tadi kan, kita tak rugi pun kalau kita nampak seseorang berada, kita seorang dan gelap, kita menunggu biar ada 3-4 orang yang nak bergerak bersama dengan kita, barulah sama-sama naik. Kita takkan rugi 1 minit, 2-3 minit apa semua kan. So sekurang-kurangnya kita elak untuk kita menjadi mangsa keadaan ataupun mangsa penjenayah dalam keadaan yang mencabar sekarang. So itu yang saya nak kongsikan secara ringkas. Terima kasih atas peringatan yang diberikan oleh Tuan Sukri. Baiklah, nampaknya kita sudah hampir dengan masa rehat. Sebelum itu, saya ingin ingatkan kepada para pelajar untuk jika ada sebarang keraguan tentang keselamatan dan sebagainya, bolehlah terus tanya di ruangan komen dan kita akan paparkan sebentar sahaja lagi. Untuk itu, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini.
Baiklah, kita dah rehat 5 minit. Mungkin tadi kita punya para penonton bolehlah minum air, makan-makan sarapan pagi McDonald's ya. Jadi kita teruskan dengan soalan pertama daripada ruangan komen YouTube, iaitu daripada Zainur Azmi, Tuan Sokri. Dia tanya, apakah rancangan daripada pihak PB untuk melancarkan aktiviti keluar masuk kampus jika pelajar dibenarkan masuk ke kampus untuk semester hadapan? Ha, awal-awal lagi nak tanya ya perancangan. Silakan Tuan Sokri untuk jawab soalan tersebut. Okey, untuk makluman ya, kita ada satu jawatankuasa yang kita panggil JOBSA yang dipengerusikan oleh THCHP, Prof. Azizan. Di situ akan dibincangkan tentang sebarang aktiviti ataupun perkara-perkara yang dibenarkan. Jika pada kita punya pelaksanaan polis bantuan, kita masih lagi akan melaksanakan keluar masuk mengikut SOP yang telah pun kita tetapkan. Sekiranya seperti contoh yang sekarang yang kita dah mula yang telah kita mula laksanakan, sekiranya ada di mana-mana tempat, contohnya kalau ada pihak luar yang sejumlah yang agak besar kan, yang nak masuk ke dalam UTM dan memerlukan proses pergerakan yang lancar, so pihak tu boleh memohon kepada kami yang bahawa mereka akan melaksanakan proses suhu deklarasi di fakulti. Kan apabila mohon kepada kami dan kami clearkan, so kami akan membenarkan mereka masuk tanpa dengan pendaftaran yang secara pendaftaran yang telah didaftarkan yang dimohon terlebih dahulu dan tak perlu tunggu dan sebagainya. Kalau tanya pada pandangan saya untuk proses pelajar padang, saya percaya pihak JOBSA akan mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan keluar masuk itu dilaksanakan dengan yang terbaik. Dan pada saya, lagi ketat, lagi bagus. Kita tak nak nanti hanya kerana beberapa kes kita terpaksa menangguhkan operasi UiTM sepenuhnya. Tapi percayalah, proses ataupun keputusan yang dibuat oleh pihak universiti, iaitu jawatankuasa JOBSA, mereka akan mencari medium yang terbaik bagi memastikan kelancaran. Dan pihak PB sendiri, kalau makluman semua, kita ada, walaupun kita buka satu pintu sahaja, tapi pada peak hour atau pada waktu yang kemuncak, kita ada laluan khas untuk staff. So staff tidak perlu queue bersama dengan pihak kontraktor yang akan kita buat kawalan sepenuhnya. Hanya staff akan lalu mengikut laluan staff dan kita akan semak secara ringkas dan mereka akan bergerak. Kerana staff di setiap premis masing-masing, pengambilan suhu, kemudian deklarasi, kita akan semak, kita akan check secara random, akan dibuat di pejabat masing-masing. Tapi ada ketikanya juga kita akan buat checking bagi memastikan proses yang telah ditetapkan oleh pihak universiti ini dipatuhi sepenuhnya. Dan insyaAllah tentang kesesakan tu, yang saya percaya ramai mungkin rasa kurang selesa kan apabila terlalu sesak. Ini pihak polis bantuan akan menggunakan cara yang bijaksana bagaimana kaedah untuk kita memastikan walaupun kawalan ketat, pada masa yang sama proses keluar masuk itu masih lagi lancar dan tidak menyusahkan banyak pihak. Itu yang saya boleh beritahu. Ya, betul tu Tuan. Di mana memang ketat seperti yang Tuan katakan tadi, proses keluar dan masuk. Tapi yang penting diri kita sendiri untuk sentiasa memakai mask dan menjaga kebersihan supaya wabak ini tidak boleh menular. Baiklah, untuk soalan seterusnya. Dayang Fatin Yahanis, dia tanya, semasa PKP, adakah pelajar dibenarkan untuk keluar dari UiTM? Contohnya nak beli barang keperluan dan sebagainya. Boleh ke tak Tuan kita nak keluar? Adakah ada proses-prosesnya? Okey, proses pelajar yang tinggal di kolej untuk proses keluar perlu mendapat kebenaran daripada pengetua ataupun SRK.
kan, yang mana ia akan mengikut keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak Jobsah. Jika tidak silap saya pada ketika ini, saya nak memuji ya, SRK kita ni sangat bagus. Kadangkala pihak SRK sendiri dia bantu pelajar, dia tanya barang apa yang nak dibelikan, so mereka akan compile kan, masa SRK tu keluar dia akan beli sekali dan sebagainya kan. So jadi untuk buat masa ini sebenarnya kemudahan tersediakan dalam kampus. Saya percaya dengan kedai yang kita buka, mat dan sebagainya, barang itu mencukupi. So sekiranya tidak mencukupi, boleh memajukan kepada pihak pengurusan. Mungkin kaedah-kaedah yang boleh dipakai bagi memudahkan. Saya rasa insyaAllah okey lah kot. Saya sendiri pun boleh bantuan pun. Yalah, kita tak boleh makan di luar kan. So kita pun beli makanan yang ada dalam kawasan kampus dan insyaAllah saya rasa pihak HCP telah menjalankan apa peranannya dengan baik. Itu je. Betul tu tuan. Jika kita ingin membeli barang ataupun barang keperluan tu macam betul-betul kena beli. Contoh sabun baju dan sebagainya, kita boleh minta pihak-pihak college untuk bantu kita tolong belikan. Tiada masalah. Lagipun suka saya kongsikan sekadar makluman, penghantaran barang pun ada dibuat di Tesco. Jadi kepada anda untuk membeli barang secara online, Tesco Pandamart pun ada. Okey, baiklah. Muhammad Sofian, soalan seterusnya. Tuan, saya ada soalan. Curfew sekarang berubah ke? Adakah pukul 8 malam sama seperti PKP di luar kampus? Itu soalan daripada saudara Sofian. Ya. Apa yang kita laksanakan dalam kampus sebenarnya kita berpandukan kepada panduan MKN di luar kampus. Contoh, kalaulah kedai-kedai makan yang telah dibenarkan beroperasi sehingga jam 8 malam. Kan? Tuan-tuan nak mohon untuk order food panda, great food dan sebagainya. So kalau order pun dah memang tak boleh order pun sebenarnya kan. So meaningless lah. Dan apa yang kami laksanakan sama seperti mana yang telah ditetapkan oleh MKN di luar sana. Baiklah, terima kasih. Nampaknya banyak soalan daripada pelajar lelaki. Mungkin mereka sangat aware tentang topik kita pada hari ini kan. Okey, soalan seterusnya daripada saudara Azizi Zainuddin. Apakah antara kes-kes jenayah berat yang pernah dihadapi oleh polis bantuan jika ada? Ha, dia nak jadi wartawan ni. Tuan Sokri, dia tanya, apakah kes-kes berat? Boleh Tuan Sokri kongsikan? Oh, okey. Kes-kes berat eh. pengalaman kita kes-kes berat yang saya boleh kongsikan, kes bunuh tak ada, alhamdulillah. Kes frugal pun setakat ni pun tak ada kan. Kehilangan motosikal lah kot. Pada saya, kenapa saya kata berat, seorang pelajar motosikal ni umpama sesuatu benda bahagia. Bila keluar tak ada motor tu, beliau pun akan terkejut kan. So kita pernah dikejutkan dengan kes kehilangan motosikal yang tinggi ya, apabila seorang suspek yang sebenarnya kategorikan sebagai pakar dan kita pun ada bukti rakaman CCTV, dia hanya memerlukan masa 5 saat saja untuk membuka motosikal pelajar. Dan perkara ini berlaku pada sebelum inilah, dan saya dimaklumkan oleh pihak polis bernama ini juga bertanggungjawab untuk mencuri motosikal di luar kawasan Shah Alam. Dan alhamdulillah, berkat doa dan juga kerjasama semua, suspek berkenaan telah dapat ditangkap pada suatu petang pada ketika dia sedang cubaan. Dan antara perkara yang bantu kami adalah CCTV yang kami rakamkan sebelum ini. Suspek memakai kasut yang sama, helmet yang sama, malah baju sweater yang sama. So memudahkan kita mengesan suspek apabila suspek masuk ke dalam kampus dan kita mengekorinya. Dan apabila dia telah mencuri sebuah motosikal, dalam kita proses nak keluar dan kita kejar. Sehinggalah berlaku proses kejar-mengejar sehingga sampai di pintu utama dan anggota kita sempat tutup. Dan dia hampir melanggar anggota kita dan dia jatuh tersungkur dan kita terus tangkap suspek.
dan suspek ini telah menyelesaikan banyak masalah kes kecurian, bukan dalam kampus, malah di luar kampus, dan anggota kita alhamdulillah telah mendapat penghargaan daripada pihak polis. Dan ada lagi satu kes yang saya nak kongsikan, ya. Yang ini kita panggil sebagai salam pukau. Selama ni kita baca kat berita yang pihak luar negara yang berkulit hitam, apabila dia salam, kemudian dikatakan suspek pemangsa akan mengikuti apa yang diminta oleh orang yang salam. Sehingga kan ada satu kes, salah seorang pelajar kita pernah dia datang naik bas, pada ketika itu kan dia datang naik bas, kemudian dia datang seolah-olah seperti pihak luar yang datang untuk berurusan dengan pihak kita. Dia salam mana-mana pelajar, bila dia salam pelajar berkenaan, pelajar berkenaan akan menurut saja apa yang diminta oleh suspek, dan dimaklumkan pada ketika itu dia sampai bas bersama-sama hingga ke JASCO, dah keluarkan duit. Lepas dia keluarkan duit, dia bagi, kena dia baru tersedar dan dia pun tak tahu kenapa berada di JASCO. Dan apabila kita dapat gambaran suspek dan sebagainya melalui CCTV dan kita edarkan ke semua kampus, dan alhamdulillah suspek telah berjaya diberkas di UiTM Puncak Alam, berbangsa Nigeria. Kan saya ucapkan tahniah juga kepada tim Polis Bantuan di Puncak Alam. Dan alhamdulillah, saya pun bila sekarang ni, bila kita ada norma baru, jangan bersalam, ia sebenarnya lebih baik kan untuk tidak bersalam dengan orang yang kita tidak kenali, kan. Kita kekalkan dengan keadaan letak tangan di bahagian dada sebagai tanda hormat kita. So itu yang saya boleh kongsikan setakat ni. Terima kasih Azizi. Terima kasih saudara Azizi, soalan yang sangat bernas, ya. Jadi kita semua pun dah tahu kes-kes yang terjadi. Yang pertama tadi kes pencurian motor, ya, itu motor ni ibarat nyawa kepada seorang pelajar, ialah untuk memudahkan kita pergi ke mana-mana untuk menyelesaikan urusan. Jadi kepada orang yang membawa motor ataupun kenderaan kereta, silalah parking dan mengunci kereta dan motor anda dengan sebaik mungkin. Untuk kes kedua, iaitu kes pukau, ya. Kes pukau ni adalah satu benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak elakkan, sedar-sedar dah kena pukau. Jadi kena betul-betul tahu dengan siapa kita bercakap, adakah orang itu boleh dipercayai ataupun tidak. Pastikan dia tu tak ada mulut terkumat kamik lah depan kita, mana tahu takut-takut kena pukau nanti. Baiklah, soalan seterusnya, ya. Akina Sufia, dia kata, adakah kalau disaman, nama pelajar akan di blacklist atau ada rekod buruk? Akina Sofia pernah buat salah ke? Tak apa, tak apa. Kita boleh dengar penerangan daripada Tuan Sokri. Okey, mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak urusan, so mana-mana pihak pelajar apabila disaman, so mereka tidak boleh untuk akses maklumat peperiksaan di hujung semester. So dalam erti kata lain, ialah memang akan di blacklist kan. Okey. Dan apabila telah dibayar, dia sebenarnya bukan satu rekod buruk, maknanya disaman dan dibayar. So saman ni sebenarnya adalah untuk mendidik pelajar, kan. So saman bukannya rekod buruk seperti kes-kes tata tertib yang lain, kes-kes kaluan, kes-kes jenayah dan sebagainya, kan. So saman ni kita boleh kategorikan sebagai compound terus, tapi bila dibayar, so benda tu dikirakan sebagai selesai. Itu yang saya boleh maklumkan. Okay, faham. Mungkin Akina Sofia dah dapat pencerahan tentang soalan yang ditanyakan tersebut. Okey, untuk makluman para pelajar, bahawa sesi Q&A telah ditutup, ya. Untuk sebarang soalan kita tidak akan kita hanya membuka soalan sebentar tadi, dan sekarang sesi soalan telah ditutup. Jadi kita pergi kepada soalan seterusnya daripada Nurul Sahira. Okey, dia tanya, kalau ada saman, bagaimana dan di mana boleh pelajar menyemak saman tersebut? Dan berapa hari tempoh bayaran saman diberikan kepada pelajar untuk diselesaikan? Nampaknya Sahira ni sangat curious tentang saman menyaman ni. Boleh Tuan Sokri ceritakan dengan lebih lanjut lah.
Okay, sekiranya disaman, so, tapi kalau tanya saya, pandemik ni tak ada lah kot. Memang kurang lah. Pelajar dan kita pun polis bantuan, kita banyak bagi budi bicara sebenarnya. Saman ni adalah tindakan yang terakhir. Saya nak memperjelaskan. Saman ni adalah tindakan yang terakhir. So, apabila kecuali kes-kes pelajar parking di tempat dekan, pelajar parking di kawasan-kawasan yang menghalang laluan dan sebagainya. So, baru kita keluarkan saman. Tapi kalau pelajar saman di tempat-tempat yang lain tu, dia bergantung kepada keadaan. Tapi saya selalu nasihatkan kepada anggota saya dan ketua polis bantuan pun selalu maklum, seboleh-bolehnya kita cuba laksanakan dengan budi bicara yang terbaik. Okey, kalau ada saman, boleh simak dalam portal pelajar tu sendiri. Memang bila kita key in kan, dia akan rekod dalam yang dalam portal pelajar, dalam senarai saman yang sama yang tempat yang saman library dan sebagainya. Kemudian untuk tempoh saman tu, kita memang akan berikan masa seminggu untuk diselesaikan. Dan pelajar juga boleh membuat rayuan kepada polis bantuan untuk mengurangkan saman, dan insyaAllah dengan sebab-sebab yang dibolehkan ataupun sebab-sebab atas budi bicara kebajikan juga, Ketua yang dihormati Superintendent Barudin Muhammad Dong, saya melihat selalu memberi peluang kepada pelajar kita untuk mengurangkan beban. Dan untuk makluman semua, saman ni sekarang ni telah masuk ke dalam dana universiti, yang mana dana tersebut digunakan untuk pelajar juga, kan? Untuk fasiliti pelajar, untuk kemudahan pelajar. Dalam erti kata lain, sebenarnya anda disaman sebenarnya mendidik anda, pada masa sama anda menyumbang sebenarnya. Tapi kalau banyak sangat, saya pun faham lah, kalau saya jadi student, saya pun rasa terbeban juga lah, kan. Tapi walau bagaimana sekalipun, seboleh-bolehnya gunalah duit tu, kan, untuk kebajikan kita yang ada. Cuba elakkan diri daripada disaman. Dan bila kena saman, janganlah rasa macam seolah-olah macam, saya tak fikirkan, yalah orang kena saman mana suka, mana ada orang gembira, marah dan sebagainya, kan. So kami hanya menjalankan, menguatkuasakan peraturan yang sedia ada, kan. So kami berdoa, mana-mana yang telah kena saman, sumbangan yang anda berikan kepada universiti itu akan memberi manfaatkan kepada anda dan memberi hikmah yang kita tak nampak sebenarnya, kan. Oh, macam nak promote saman lah. Okay, terima kasih. Itulah macam nak promote saman pula, ya. Tapi itu jawapan daripada Tuan Sokri, di mana wang saman itu disumbang kepada kita juga. Tetapi kepada para pelajar, janganlah kita buat perkara tersebut nanti kita disaman. Ha, itulah. Nampaknya kita banyak juga soalan daripada pelajar perempuan. Ha, bangun awal pagi ni. Okey. Soalan seterusnya daripada Najwa Sazuki. Bolehkah kita report kehilangan barang seperti wallet atau telefon bimbit? Ha, ni boleh ke tak boleh ni, tuan? Nak report dengan polis bantuan ni, hilang telefon bimbit. Okey, boleh. Ia adalah barang-barang peribadi pelajar, yang mana kita terima sebagai laporan kehilangan. Boleh, tak ada masalah. Dan ramai yang menyatakan, kalau report bukan boleh dapat balik dan sebagainya. Ada kes yang apabila report, kita cuba kesan dan alhamdulillah kita dapat balik. Saya ambil satu cerita lah, yang ni saya boleh kongsikan. Yang ni pengalaman lah. Pengalaman kepada saya lah, kan. Satu hari ibu pejabat polis bantuan ni, kita didatangi oleh pelajar, dua orang pelajar, yang pada ketika itu pelajar tu hilang laptop. Dan laptop tu sangat berharga, hadiah daripada ayah dia, dan mahal, saya mahal lah, mungkin 3-4 ribu, something like that. Kemudian yang kawan yang datang menemankan ni pun, pelajar tu menangis, kawan ni pun sama-sama sedih dan sebagainya, kan. So dia buat report kepada kita pun semua, kita terima report berkenaan. Dan bila kita terima report, dan kita advise juga pelajar berkenaan untuk buat report di balai polis di luar, kan, di kuartiri, laptop ini telah dibawa keluar untuk tindakan susulan. Dan alhamdulillah, pelajar ini dia ada, kita panggil macam satu inisiatif lah,
dia memang dah set dia punya laptop. Apabila buka saja, laptop tu akan capture gambar pertama orang yang buka laptop tu. Yang kedua, dia akan trigger GPS. Tak silap saya, lebih kurang dalam 4-5 hari kemudian, GPS dia trigger. Sebab pelajar ni memang sentiasa memantau ke mana laptop apa. GPS trigger dan dia maklumkan kepada kami, dan kami berdasarkan laporan polis yang telah dibuat di balai polis luar, kita bersama dengan pihak polis apabila kita tengok GPS tu berada di luar kawasan. Dan kita pun bersama dengan pihak polis pergi ke kawasan berkenaan, di kawasan sebuah rumah. Di kawasan sebuah rumah, dan kita bagi, kita ketuk dan kita masuk. Kemudian bila kita tanya, bila kita buat pemeriksaan, memang kita jumpa laptop berkenaan. Dan bila kita tanya di mana dia dapat laptop, dan katanya dia beli di kedai laptop second hand di kawasan berhampiran. So kita pun pergi, kita pun pergi dengan pihak polis, dan alhamdulillah ada CCTV yang merakam segala pergerakan dalam kedai berkenaan. Bila kita tengok rekod CCTV tersebut, pihak yang membawa laptop dan jual tu adalah kawan yang sama-sama sedih tadi. So memang mengucap panjang lah, dan kita serahkan kes tersebut kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Cuma saya nak maklumkan di sini adalah kita kena berhati-hati, bukan saja pada kawan kita, malah pada sesiapa sahaja. Kan boleh jadi yang baik lain macam tu, yang sebab saya nampak dia datang sama-sama sedih dan sebagainya kan. Mungkin kesedihan tu macam ada orang menangis sedih, ada orang menangis gembira. Saya rasa dia menangis gembira. Itu saja. Ya, betul tu tuan. Tanpa kita sedar sebenarnya ada musuh dalam selimut daripada kes yang tuan nyatakan tadi. Jadi kepada para pelajar, hendaklah anda membuka mata betul-betul dan sebelum mempercayai seseorang itu supaya tidak berlaku kes-kes seperti ini. Baiklah, soalan yang terakhir, kerana kita dapat banyak soalan pada hari ini, jadi soalan yang terakhir untuk sesi soal jawab kita hari ini daripada Muhammad Azrin yang bertanya, tuan, saya ingin bertanya, apakah jenis denda dan kompaun yang boleh dikenakan kepada pelajar dari unit polis bantuan UiTM? Ha, nampaknya beliau sangat curious nak tahu ni tuan. Apa denda? Mungkin pernah buat salah, kita tak tahu kan? Ha, jadi dia nak tahulah denda dia tu. Soalan sama ni memang popular lah kan. Dia ada dua jenis, satu kompaun lalu lintas, satu kompaun SRD. Untuk kompaun SRD ni boleh dilaksanakan sama ada polis bantuan termasuk pegawai-pegawai yang telah dilantik, iaitu di bawah HCP. Itu sasiah rupa diri. Untuk yang kompaun saman lalu lintas akan dilaksanakan oleh sepenuhnya oleh polis bantuan. Untuk polis bantuan. Dan kedua-dua ini adalah saman yang boleh dikenakan oleh pelajar oleh pihak polis bantuan. Itu secara ringkasnya. Jadi nak ulas pasal saman ini, dia panjang sikit. Dia panjang sikit. Tapi saya nak maklumkan kepada semua lah. Jadi kena tuan-tuan tidak berpuas hati dengan saman yang dikeluarkan. So boleh gunakan saluran yang betul untuk mohon rayuan. Dan ada juga yang saya tidak menafikan, ada juga saman yang dikeluarkan itu mengelirukan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh boleh hadir buat surat jumpa polis bantuan, dan ada pernah kita membatalkan saman. Dan ada juga kita mengurangkan saman, dan malah ada juga yang kita tetapkan saman tersebut. So namun ada juga pelajar masih lagi tidak berpuas hati dan kita tak ada masalah. So kita bawa saman tersebut kepada pihak tata tertib, dan tuan-tuan boleh gunakan saluran tata tertib untuk menjawab pada ketika itu. Kami di Polis Bantuan ni, kami hanya menjalankan tugas dan kita cuba gunakan budi bicara yang terbaik. Itu yang saya selalu nak ulang kepada semua. Itu je. Ya tuan, budi bicara tu penting ya. Jadi jangan kena saman terus nak mengamuk, kena saman terus nak serang PB. Jangan ya, jangan. Jadi kenalah berbudi bicara dahulu. Reflectkan diri dulu sama ada betul ke saman ni kita buat ataupun kita tak sengaja melakukan perkara tersebut. Itu atas dasar budi bicara lah kita selesaikan cara baik.
Baiklah, dah berakhir sesi soal jawab kita pada hari ini. Dah habis kita berforum pada pagi ini. Inilah yang dikatakan ya hadirin, umpama berbayar sudah sampai ke pelaburan, umpama berjalan sudah sampai ke destinasi, umpama berkayuh sudah sampai ke haluan. Jadi dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan majlis ini. Majlis memohon kemaafan segala kepincangan dan keikhlafan sepanjang majlis berlangsung. Jadi diingatkan kepada para pelajar bahawa secret code telah dipaparkan, dan untuk para pelajar boleh pergi ke ruangan komen untuk mendapatkan link kehadiran untuk program pada hari ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Sofri atas kesudian bersama-sama kita di pagi hari pada hari ini. Walaupun ialah di hari Minggu kan. Boleh ya Tuan Sekri, terima kasih sangat-sangat diucapkan. Senyum lebar dah habis ya. Okey, seterusnya kita akan akhiri majlis kita dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kafarah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi para pelajar boleh sambung aktiviti seterusnya, nak buat assignment ke, nak makan sarapan pagi pun boleh, atau anda mungkin nak apa, pergi keluar di hari Minggu, tapi jangan keluar merata-rata, hanya di depan rumah sahaja kerana kita berada dalam PKP. Sekian sahaja daripada saya, pengacara majlis anda pada hari ini, Siti Fatimah binti Muhammad Siddiq. Assalamualaikum.